Setiap amal baik dan buruk seseorang akan ditimbang untuk menentukan kemana mereka singgah. Berat pahala akan ke surga dan berat dosa akan mendekam di neraka. Lalu bagaimana dengan mereka yang pahala dan dosanya sama beratnya? Ikutlah denganku. Apakah aku akan dimasukkan neraka? Tidak sekarang. Jadi, apakah aku akan dimasukkan surga? Tidak sekarang. Terus kemana aku akan singgah? Engkau akan menjadi penghuni A'raf. Apa itu? A'raf adalah sebuah tebing tinggi yang berada di antara surga dan neraka sebagai hunian sementara bagi mereka yang memiliki amal kebaikan dan keburukan yang sama. Sebenarnya, di manakah surga itu? Lihatlah ke sebelah kananmu. Masya Allah. Salamun alaikum. Salam sejahtera bagimu wahai ahli surga. Lalu, di manakah neraka itu? Lihatlah ke sebelah kirimu. Subhanallah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Kenapa Allah menahanku di sini? Salahkan dirimu sendiri. Mengapa engkau tidak berbanyak amal baikmu? Coba kau renungkan. Jika saat di dunia kau tambah sedikit saja amal baikmu, maka timbangan pahalamu akan lebih berat dibanding dosamu. Benar, andai saja aku bisa hidup kembali dan perbaiki semua amalku. Percuma berandai-andai di sini, karena disinilah kepastian yang sebenarnya. Lantas, sampai kapan Allah akan menahanku di sini? Hanya Allah yang tahu. Semoga rahmat Allah segera menghampiri dan membebaskanmu dari tempat ini. Tunggu. Dan di antara keduanya ada tabir. Dan di atas A'raf ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum." Mereka belum dapat masuk, tapi mereka ingin segera.